panggilin ya Lovesa Ananya. Lovesa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat
kekuatan penyertaan yang kau berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami semua akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Siapkan hati kami, Tuhan, supaya kami menjadi pendengar yang baik. Dan firman tersebut dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih, Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lo Sebe kedatangan teman nih yang akan menemani Lo Sebe cerita. Lo Sebe panggilin ya. Hai, sini masuk dong. Hey, hai, Lo Sebe. Apa kabar, Mo? Baik, Mami. Ya, lama gak ketemu kita ya. Iya. Mo mau perkenalkan diri dulu dong sama teman-teman di rumah. Mereka bahagia.
ketika mereka bertobat setelah 70 tahun, akhirnya mereka bisa hidup bebas kembali. Nah, adik-adik dan Momo juga, cerita hari ini mengajarkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Nah, Allah berjanji akan selalu menjaga dan menyertai kita dimanapun kita berada. Tapi kita juga harus ingat, Allah mau agar kita itu taat dan setia kepadanya. Ya, jadi mau meskipun kita tahu nih Allah itu sayang sama kita, kita gak boleh hidup semau kita ya. Oke, Mo? Oke, Mama. Iya, ya. Oke, sekarang supaya kalian ingat selalu cerita hari ini, Lo Seme akan kasih ayat hafalan untuk kalian. Diambil dari kitab Zefanya 3 ayat 17a. Ya, sesuai pembacaan Alkitab kita. Mari kita sama-sama buka ya ayat hafalannya. Zefanya 3 ayat 17a. Sampai titik yang pertama ya. Kita baca sama-sama ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Oke, sekali lagi kita baca ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Oke, kalian ingat baik-baik ya cerita hari ini. Halo adik-adik, waktunya kita akan membuat aktivitas. Lose akan sampaikan kepada adik-adik, kita akan membuat pembatas Alkitab atau hiasan dinding. Bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo atau boleh kertas yang lain yang tebal, boleh karton, boleh kertas-kertas yang lain yang bisa digunakan yang lebih tebal seperti ini. Ada juga gunting, pensil, kemudian lakban untuk kita bisa membuat lingkaran. Boleh dengan mangkok kecil, gelas yang besar. Kita juga pakai benang wool. Kita akan mulai ya adik-adik. Pertama-tama kita akan membuat lingkaran. Setelah kita buat lingkaran, kita boleh potong kertas yang kita sudah gambar lingkaran ini. Tidak sulit sebenarnya untuk membuat aktivitas ini. Tapi kalau adik-adik yang lebih kecil, mungkin bisa dibantu oleh mama, papa, atau kakak-kakak. Oke, sudah jadi lingkaran. Iya, kita akan buat seperti gerigi ya. Kita akan gambar polanya sampai memenuhi sekeliling dari lingkaran ini. Oke, kita buat seperti segitiga-segitiga begitu, nanti kita potong-potong. Saya akan beri contoh membuat seperti gerigi ini. Kita gunting-gunting seperti ini sampai semua menjadi runcing kelilingnya. Dan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan memberi hiasan untuk kertas yang kita buat sebagai pembatas Alkitab pakai hiasan ini. Perhatikan Lose supaya kalian bisa membuatnya di rumah. Nah, boleh berjarak lebih dekat atau kalau lebih jauh lebih sempit. Nah, melangkah satu persatu. Satu,
menjadi rapi. Kalian bisa boleh mencoba di rumah nanti. Nanti saya juga diberi foto tengahnya. Dan nanti akan ditulis ayat hafalannya di sini supaya ingat. Minggu depannya kalau ditanya sama lose yang lain yang bertugas minggu depan, kita bisa ingat ayat hafalannya yang kita buat di lingkaran yang bergerigi itu. Itu bukan? Sampai semuanya menjadi penuh. Sampai semuanya tertutupi tali. Atau benang bola ini. Setelah selesai, kita akan ikat dengan yang awal tadi. Kita ikat di belakang. Seperti ini. Kita potong. Jadilah seperti ini. Adik, kita bisa tuliskan ayat hafalan di sini atau kita masukkan foto di dalam sisi-sisi benang itu. Kita bisa tempel di kamar atau di dinding. Setelah selesai, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Janji keselamatan Tuhan akan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, dan Tuhan menjadi seorang penolong yang sejati, adalah alat penolong yang sejati bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri sekolah minggu online kita pagi hari ini, kita akan pujikan sebuah lagu When I Remember That He Died For Me. Sampai saat kami bertemu Tuhan, kami tetap setia
Tuhan untuk penyertaan-Mu